Waspada Corona, apa yang perlu kita perhatikan untuk bisa menangkal virus ini? Sudah ada rekan kami, tepatnya Dr. Telly Kamelia, dokter spesialis penyakit dalam yang hadir di studio. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Telly. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah hadir ya. Untuk kesediaannya. Sebelum saya berbincang kepada Anda, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Depok, Jawa Barat, yang mana kita ketahui bersama bahwa rumah sakit ini dirumahkan puluhan staf medisnya. Kita tanyakan kepada rekan kami yakni Vito Erlangga. Vito, apa informasi yang diberikan pihak rumah sakit kepada Anda sampai malam hari ini? Ya, baik Abraham dan pemirsa, bahwa baru saja Menteri Kesehatan Dr. Terawan bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok M. Idris baru saja melakukan jumpa pers di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat, yang mana dalam jumpa pers tersebut Menteri Kesehatan melakukan konfirmasi terkait dengan berbagai pemberitaan serta isu terkait dengan corona. Ya, Abraham, setelah dua warga Depok dinyatakan positif terinfeksi virus corona COVID-19, yang mana dalam kasus ini diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pagi tadi. Saat ini Menteri Kesehatan terus melakukan pemantauan terkait dengan kontak riwayat dari kedua pasien yang merupakan warga Depok tersebut, yang mana dalam jumpa pers tadi Menteri Kesehatan mengatakan bahwa sebelum dilarikan ke RSPI, memang Rumah Sakit Mitra Keluarga ini menjadi tempat pertama penanganan dari kedua pasien tersebut, sehingga tercatat sebanyak 48 orang yang merupakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tercatat pernah melakukan kontak erat, kontak dekat, dan kontak area dengan kedua pasien, yang mana saat ini ke 48 orang tersebut saat ini tengah dirumahkan begitu oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga. Namun dalam jumpa pers tadi Menteri Kesehatan menghimbau serta memberikan arahan kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk tidak berlebihan dalam melakukan dalam mengambil tindakan untuk merumahkan dari 48 orang yang diduga suspek virus corona, yang mana 48 orang yang merupakan perawat dan tenaga medis ini untuk nantinya besok sudah bisa melakukan aktivitas bekerja, yang mana 48 orang ini tidak perlu dirumahkan begitu dan bisa melakukan aktivitas, namun dengan catatan harus menggunakan masker. Dan nantinya Menteri Kesehatan akan melakukan pengawasan terhadap 48 orang yang merupakan tenaga medis ini dan menetapkannya sebagai orang dalam pemantauan, yang mana orang dalam pemantauan ini nantinya akan terus dipantau kesehatannya selama 14 hari, namun masih boleh beraktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Dan nantinya pihak dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan pihak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga akan melakukan proses pemantauan selama 14 hari dan melihat bagaimana perkembangan dari kesehatan 48 orang yang diduga tersuspek virus corona tersebut. Selain itu juga Menteri Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan adanya virus corona ini, karena pemerintah sendiri telah melakukan upaya maksimal dalam melakukan penanganan terkait dengan adanya pasien yang terinfeksi virus corona COVID-19 dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Abraham. Terima kasih Vito Erlangga, laporan Anda langsung dari
Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Jawa Barat. Dan pemirsa, tidak sedikit masyarakat yang cemas usai Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang warga negara Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Merasa terkejut dan was-was, masyarakat khususnya di wilayah Jakarta yang berdekatan dengan kota Depok meminta pemerintah untuk membuka informasi seluas-luasnya mengenai suspek corona tersebut. Saya sih cukup takut juga ya, maksudnya agar lebih waspada aja sama penyakit itu, soalnya kan gampang menular juga penyakitnya. Saya rasa pemerintah kondisi sekarang untuk mengantisipasi secepatnya untuk menjaga kita punya masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini. Justru saya kita ini waspada karena melihat ini, kan ini bukan hanya di Indonesia, ini dunia. Iya kan? Jadi kita juga minta kepada seluruh masyarakat mewaspadai penyakit-penyakit seperti yang tertentu khususnya di dalam negeri kita ini kan. Kepada pemerintah, saran banget untuk tidak menutupi apapun itu berita yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia berhak tahu apapun tuh perkembangan virus corona yang ada dimanapun, baik di Depok, Jakarta, ataupun luar Jawa sekalipun. Kita berhak untuk tahu dan ini membuat kita lebih berhati-hati lagi gitu, lebih waspada, lebih peka sama diri sendiri, sama keluarga yang lainnya. Contohnya tetap lagi masker, hand sanitizer, dan apapun itu gitu. Sebenarnya sih khawatir-khawatir juga ya, karena kan udah nyampe Depok, dengarnya ada nyampe Depok ya. Tapi nggak tahu nih, Indonesia kok masih tenang-tenang aja gitu loh. Untuk saat ini sih aku lagi antisipasinya, pasti kita kalau nyampe rumah pakai termometer aja, kondisi badan kita, suhu badan gitu, jangan sampai panas aja. Itu aja sih. Ya, kita tak perlu panik, kita tak perlu khawatir, namun yang jelas untuk membuat ini semua semakin redam adalah memperluas literasi tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya. Itu yang akan kita bahas bersama dengan Dr. Teli Kamelia. Dok, secara umum apa yang ingin Anda komentari mengenai pengumuman hari ini 2 orang positif corona di Indonesia? Ya, terima kasih. Yang perlu kita waspadai adalah pertama, bahwa di Indonesia sudah ada kasus positif. Yang kedua adalah posisinya kita tidak perlu panik. Dan tapi juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit virus corona. Jika kita waspadakan, ini harus diiringi dengan informasi yang matang, informasi yang terbuka begitu. Bagaimana kemudian masyarakat seharusnya bisa menerima informasi ini? Di sisi lain dia juga harus bersiap-siap dengan menjaga imunitas tubuhnya. Ini salah satu kekebalan tubuh yang bisa menangkal virus ini. Ya, betul. Jadi pertama adalah kita meningkatkan hand hygiene, jadi cuci tangan. Jadi cuci tangan. Kedua adalah meningkatkan bila kita batuk, cepat beritahu dan menyebarkan sosialisasi bagaimana cara etiket batuk yang benar. Jadi etiket batuk yang benar, kalau sebisa mungkin tidak menggunakan tangan. Kalau tidak menggunakan tangan ya, seperti ini ya dok ya. Bagaimana cara yang tepat dok? Memang harus menutup saluran hidung dan mulut, tetapi menggunakan lengan baju. Menggunakan lengan baju, seperti ini. Atau tisu, atau tisu. Dan bila kalau terpaksa kita tidak ada terlupa dan terpaksa kita menggunakan telapak tangan, langsung cepat cuci tangan dan tidak bersalaman terhadap orang lain. Itu disebutkan penularan bakteri dan virus itu paling cepat ketika bersalaman melalui media tangan seperti ini ya. Tapi menarik, banyak orang yang belum mengetahui ketika dia batuk, ketika dia harus bersin, dia juga harus menggunakan teknik yang tepat, yaitu menutupnya dengan lengan tangan. Andai kata mereka tidak punya tisu, tidak memiliki sapu tangan. Benar demikian dok? Bagaimana tepatnya dok? Barangkali bisa dipraktekkan sedikit dok. Jadi posisinya adalah kalau terpaksa misalnya tidak ada, seringkali kita tidak sadar dan refleks itu dengan tangan. Tetapi begitu kita harus refleks dengan tangan, seyogianya kita harus cepat cuci tangan. Cuci tangan itu ada dua, dengan air yang mengalir dan sabun, atau dengan alat sanitasi atau berbasis hand scrub, jadi berbasis alkohol. Jadi kita diajarkan cara cuci tangan yang benar. Dan kedua adalah meningkatkan daya tahan imun tubuh. Titipannya itu. Nah, meningkatkan daya tahan imun tubuh adalah tentu saja dengan konsumsi air yang cukup. Kemudian makan makanan bernutrisi 4 sehat 5 sempurna. Dan saat ini banyak sekali viral bertebaran
cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya, termasuk yang mana yang mitos, yang mana yang benar nih, Dok? Ya, jadi intinya adalah misalnya untuk vitamin ataupun herbal, posisinya adalah supporting. Okay. Jadi untuk melindungi, tetapi tetap saja kita bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan, termasuk dengan tidur yang cukup, waktu istirahat yang cukup, itu yang paling tepat. Oke, Dok, jika kita sama-sama menyepakati tadi, apalagi secara ilmiah juga ini sudah ada penelitiannya bahwa salaman tangan itu bisa menularkan bakteri. Apakah cara yang tepat pada saat ini adalah dengan tidak bersalaman dengan orang? Ini juga menarik karena budaya Indonesia itu kan budaya yang sangat ramah sekali. Bertemu dengan orang bahkan tidak kenal sekalipun kita harus bersalaman. Betul. Begitu. Apakah memang saat ini memang adalah saat yang tepat untuk kita tidak bersalaman dan kita menggunakan budaya lain, misalnya budaya dalam tanda kutip namaste yang seperti yang digunakan India? Artinya adalah kita tetap menyampaikan bahwa kita tetap hormat dan ramah pada orang lain. Tetapi untuk saat ini lebih baik memang kita tidak bersalaman, tapi tetap menunjukkan sikap hormat, itu saja. Satu lagi misalnya, Dok, ketika kita paham bahwa hilir mudik masyarakat dari wilayah penyangga ibu kota, misalnya Depok salah satunya, menuju ke Jakarta ini kan menggunakan alat transportasi massal, sepertinya misalnya kereta dan sebagainya. Jika di kereta, apa saran dokter misalnya? Karena kita tahu pegangan ini, pegangan dalam tanda kutip ya, sejuta umat orang bisa pegang itu habis orang bersin dan batuk dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak terlalu yakin, alat pelindung diri itu termasuk dengan pelindung sarung tangan atau disebut menggunakan gloves. Sarung tangan ya, gloves ya. Jadi gloves saat ini ada yang dijual yang non-steril. Nah, itu juga cukup terjangkau harganya. Dan itu bisa kita lepas, tapi jangan disimpan kembali. Jangan disimpan kemudian dipakai lagi. Jadi harus sekali buang. Sama seperti masker, itu juga sekali buang. Yang kedua adalah alat pelindung diri lainnya adalah kacamata sebenarnya. Kacamata? Iya. Nah, ini menjadi menarik nih. Mengapa harus kacamata, Dok? Penularan terutama untuk petugas medis, itu alat pelindung diri selain cuci tangan dengan etiket batuk yang benar, kita posisinya menggunakan gloves atau sarung tangan, kemudian apron, dan kacamata atau kita anggap Google. Nah, tapi memang hanya sedikit kasus yang menular lewat mata ya? Iya, kena mata. Iya, itu pun karena lewat tangan, kemudian dia harus mengucuk-ucuk matanya, betul, begitu ya, Dok, ya. Kita sampaikan informasi ini sebelum saya lanjut berdiskusi dengan Anda, Dok, yaitu memasuki hari keempat masa observasi sejumlah WNI anak buah kapal World Dream terjun ke dapur untuk membantu memasak. Keceriaan pun mewarnai kegiatan peserta observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Masa observasi 188 warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal World Dream di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara memasuki hari keempat. Hari ini sejumlah ABK peserta observasi membantu petugas memasak di dapur untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mereka yang ikut terjun ke dapur memang memiliki keahlian memasak selama menjadi anak buah kapal. Keceriaan pun mewarnai aktivitas mereka selama mengikuti observasi. Sebelumnya, 188 WNI ABK World Dream ini tiba di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jumat pekan lalu. Mereka menjalani masa observasi selama 14 hari untuk memastikan tidak ada penyebaran virus corona.